Halo teman-teman, ini adalah video test drive dari si O3. Masih meraba-raba settingannya. Bagian kiri adalah hasil record dari DJI GO Glove 2. OFD-nya kagak bisa full karena batasan dari Betaflight 4.3 yang belum support tampilan HD. Kalau udah di Betaflight 4.4, si OSD-nya itu bisa rapi berjejer di bawah, nggak di tengah-tengah kayak yang sekarang ya. Kemudian layar kanan itu hasil record dari DJI Air Unit O3. Panduannya begini, kalau Rocksteady off, view-nya wide, mau pakai 16:9, itu udah bisa masuk Gyro Flow. Nah, tapi kalau view-nya dirubah ke ultra wide, hasil videonya nggak punya data Gyro, jadi nggak bisa diolah di Gyro Flow. Kemudian note-nya ini nih, hasil record-nya dari Air Unit udah lumayan kan buat terbang-terbang standar, nggak perlu bawa action cam jadinya. Gimana pendapat kalian tentang DJI O3 nih? Tulis di kolom komen ya.